mandi angin ini, apa yang telah Bapak dapatkan dari suasana alam ini? Saya rasa menarik. Jadi gue pesan-pesan setelah kita berputar-putar di area wisata mandi angin di Kalimantan Selatan ini. Jadi kita sudah melintasi kota wisata yang berada di wilayah Kalimantan Selatan ini, tepatnya di Mandi Angin, di ujung barat dari kota Martapura. Jadi gimana, Pak Aris? Tadi kita sudah berkeliling dari bawah sampai ke puncak tertinggi di sini. Di sini puncak tertinggi Repeater, bisa melihat pemandangan hampir di semua sudut wilayah Kabupaten Banjar ini. Saya rasa di sini tempatnya sangat bagus sekali. View-nya karena, sangat indah ya. Ya, udaranya sejuk, pemandangannya. Kalau dilihat ini mirip-mirip di film Teletubbies ya, Teletubbies. Betul. Itu. Ya. Jadi sekali satu lagi Pak, di situ ada terletak yaitu danau. Danau yang dimana di situ untuk menopang pembangkit tenaga air Pak. Ya, nah bisa dilihat di kesana PLTA itu. Nah, di situ dibangun waduk di sana. Nah, jadi ada pembangkit listrik tenaga air yang dinamakan pembangkit listrik tenaga air Riam Kanan. Oh ya. Jadi mungkin itu aja perjalanan kita hari ini. Ya. Kita akan lanjut kemana? Selanjutnya kita akan turun ke bawah. Ya. Kita akan mencoba explore lagi ke wilayah yang lain, mungkin ke daerah Riam Kanan atau ke daerah Kirampak. Baik. Oke, mari kita explore ke sana. Lanjutkan.